Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Yazan Mat Yusof, calon P093 Sungai Besar. Saya memulakan kerjaya saya di Petronas, selepas itu di Telekom, Selcom, Gerbang Perdana, kemudian bertugas Mekah Al-Mukarramah bersama Bin Laden, mengambil tanggungjawab untuk menjaga fasiliti dan aset Clock Tower. Saya kembali ke Malaysia pada tahun 2019, bekerja sebagai CEO Lembaga Zakat Selangor dan kembali ke Riyadh sebagai Head of Country UAM Agenta dan di waktu yang sama menjadi CEO kepada Agenta Arabia Limited. Kenapa saya memilih keadilan? Saya terlibat dalam reformasi ini sejak 1998, cuma saya tidak terlibat secara langsung dalam politik. Tetapi apabila berlaku pertukaran kerajaan selepas 2018 dan berlaku langkah Sheraton dan isu-isu yang melibatkan rakyat dari segi harga barang, ekonomi yang semakin merudum, saya terpanggil untuk terlibat. Apabila saya ditawarkan bertanding, saya setuju untuk bertanding dan terus menjadi ahli PKR dan bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Saya menyedik 10 tawaran kepada Sungai Besar yang melibatkan ekonomi, ekopelancongan, agropelancongan, kepada belia memperkasakan wanita dan juga industri-industri yang boleh menyokong agro dan juga ekopelancongan tadi, yang mana secara tidak langsung akan membantu industri tempatan, terutama SK IKS dalam memasarkan produk-produk mereka. Bagaimana kita nak memantau prestasi ahli parlimen, ADUN, ketua-ketua kampung, tok-tok sidang dan juga agensi-agensi yang terlibat dalam menangani isu masyarakat di Sungai Besar ini, kita menyediakan satu apps, aplikasi tersebut sebagai E-Prihatin Sungai Besar. Saya Saiful Yazan Yusof, calon nombor 4, P093 Sungai Besar dan insya-Allah saya akan membawa suara pengundi-pengundi Sungai Besar ke parlimen. Ayuh Malaysia, kita boleh.